Selamat datang, balik lagi di channel Winandi Sudarso. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini, karena channel ini akan terus membagikan informasi dengan video-video yang informatif. Kasih like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bantu support channel ini agar bisa semakin berkembang, guys. Thank you, guys. Selamat menonton. Halo, teman-teman. Kembali lagi di channel saya, channel Winandi Sudarso. Kembali lagi di segmen otomotif. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah video tentang video tutorial bagaimana cara membersihkan filter udara, khususnya filter replacement pada mobil. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini udah kotor banget. Nah, tentunya kita akan membersihkan menggunakan ini. Kita akan membersihkan menggunakan ini, cairan produk dari KNN. Tapi sebelumnya saya tidak diendos oleh produk dari KNN ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran, tonton terus videonya, jangan di skip. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, sembari filter jadi cuci, kita pakein yang ini, filter bawaan mobilnya sementara. Tujuannya apa? Supaya ketika filternya lagi dicuci, terus kita mobil mau dipakai, tetap bisa pergi-pergi keluar tanpa harus menunggu filternya itu kering. Jadi usahakan punya filter kayak gini, filter orinya, bawaan mobil cadangan, supaya kalau misalnya mobilnya dipakai, kita tetap bisa keluar ya teman-teman, begitu. Kurang lebih nanti kalau udah filternya udah kering, udah selesai, udah bersih, baru kita pasang lagi di sini. Nah, sekarang di depan saya udah ada cairan pembersih filternya. Nah, cairan pembersih filternya ini mereknya KNN. Kebetulan filter replacement yang saya pakai juga mereknya KNN. Biasa setiap filter replacement masing-masing punya cairan pembersihnya. Nah, teman-teman bisa beli filter replacement berikut sama cairan pembersihnya sepaket. Nah, di sini dia ada tulis ya air filter cleaning kit. Nah, di sini dia dapat sepaket. Yang pertama itu ini oli filternya dan yang satu lagi cairan pembersihnya. Nah, di baliknya dia ada ngejelasin tentang tahap-tahap cara ngebersihinnya. Tapi nanti saya juga akan kasih tahu gimana cara proses ngebersihinnya. Jadi kita akan langsung buka boxnya. Nah, ini yang botol pertama. Botol pertama ini adalah air filter cleaner ya. Ini cairan pembersihnya. Nah, ini modelnya spray dia. Jadi nanti kita akan semprotin ini langsung di filternya, di bagian yang kotornya, kayak gitu. Terus yang satu lagi, ini adalah olinya. Nah, olinya ini sendiri dipakai setelah filternya itu dibersihin. Nah, fungsi oli ini untuk apa sih? Sebenarnya fungsi oli ini supaya kotoran-kotoran yang kesaring sama filter itu nempel di dalam filternya, jadi nggak masuk ke mesin. Jadi nempel di filternya, supaya nanti kita pas kita cuci, ini bakal rontok sama minyak-minyaknya, kayak gitu. Jadi tanpa perlu berlama-lama, langsung kita bersihin. Nah, sekarang kita semprotin dulu ya, filternya ini pakai cairan pembersihnya, oke. Langsung kita semprotin aja di bagian depan nih. Nah, nyemprotinnya itu mesti perbagian ya teman-teman, kayak gini, berbaris, supaya dia rontoknya merata, supaya kotorannya tuh copotnya merata gitu. Terus semprotnya secukupnya aja, oke. Nanti setelah kita semprot kayak gini, tunggu kurang lebih 10 menit, nanti dia bakal rontok, oke. Nanti setelah disemprot, filternya posisinya diberdiriin kayak gini ya, nanti dia akan kelihatan bakal kotor setelah kita bilas. Oke, ini udah kita semprotin, udah kita bersihin. Sekarang kita akan tunggu kurang lebih 10 menit ya. Baru setelah itu kita bilas. Nah, itu bisa kelihatan ya, tuh. Kotor ya, hitam tuh teman-teman. Tuh, ya, netes. Kita tunggu kurang lebih 10 menit ya. Tuh, kelihatan ya, dia netes terus ya teman-teman. Ini sebenarnya cara kerjanya kenapa mesti diberdiriin kayak gini? Supaya dia nanti kotorannya tuh turun semua, sama cairan pembersihnya tadi.
tuh kelihatan ya pasirnya ya, banyak ya teman-teman. Jadi ini memang harus ditunggu 10 menit, setelah itu nanti kita bilas, pas dibilas tuh kelihatan tuh bakal kotor banget. Tuh kelihatan ya, airnya tuh pada ngumpul di bawah tuh, terutama yang bagian belakang nih, lihat ya. Tuh, ya kan air pada ngumpul di bawah nih, kalau saya balikin. Tuh, pada netes. Ya, itu berarti benar, cairannya benar-benar ngerontokin kotoran yang ada di dalam filter ini. Makanya nanti dia bakal turun semua. Tuh, lihat. Ya. Nah, ini udah 10 menit. Langsung kita bilas ya, teman-teman. Oke. Airnya sedang aja, nggak usah kencang-kencang. Oke, yang penting airnya mengalir kayak gini. Langsung kita bilas. Bilasnya pun sama kayak tadi posisinya. Nah, ini lihat ya, teman-teman ya. Kira-kira bakal sekotor apa nih. Soalnya kalau kameranya posisinya nggak pas, karena saya kameranya sendiri. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya. Tuh, kotor banget. Gila. Kotor banget. Kacau, kacau, kacau. Tuh. Airnya sampai coklat ya. Tuh. Nah, ini juga kelihatan tuh. Bagian-bagiannya rontok semua. Coklat. Oke. Tuh. Ya, kotor banget terutama di bagian-bagian samping tuh. Nah, ini udah bersih nih. Oke. Untuk bersih ini, untuk ngebilasnya kayak gini ya. Tuh, bagian kayak gini. Kalau bisa ngebilasnya dari bagian atas dulu supaya kotoran yang di belakang ini turun ke bawah gitu. Jangan kebalik. Kalau misalnya bagian belakang dulu yang dibilas, otomatis kotorannya malah ke atas. Kalau begini kan kotorannya langsung turun ke bawah. Kayak gitu. Nah, ini filternya udah bersih ya, teman-teman. Udah kelihatan ya tuh. Tembus ya. Biasa kalau kotor kan kelihatan nih hitam-hitam gitu di sini. Nah, kalau ini depan belakang tuh udah bersih ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita mau keringin dulu. Keringinnya tuh nggak perlu dijemur pakai matahari. Cukup di angin-anginin aja 1-2 jam. Nanti setelah kering, kita kasih oli di bagian tengahnya semua. Tujuannya kasih oli supaya apa? Supaya ketika nanti udah dipasang, terus dia menyaring udara kotornya tuh, kotor-kotorannya nempel di sini, jadi nggak masuk ke ruang mesin, kayak gitu. Setahu saya ini juga nggak boleh sih dijemur pakai sinar matahari gitu, karena nanti bisa merusak kapas-kapas yang ada di dalam nih, kayak gitu katanya sih gitu. Jadi diangin-anginin aja, oke? Digini-giniin aja. Nah, jadi tadi filternya udah kita cuci, terus udah kita keringin juga, kita angin-anginin, udah bersih ya. Oke, nah sekarang tahap terakhir itu kita mau pakein ini cairan olinya di filternya. Jadi nanti kita tuangin gitu. Tapi tuanginnya nggak usah banyak-banyak, tuangin secukupnya aja. Karena terlalu banyak juga nggak bagus. Takutnya nanti malah minyaknya itu kalau terlalu basah, takutnya netes-netes masuk ke ruang mesin. Jadi secukupnya aja. Nah, nanti setelah kita kasih, udah kita pakein itu minyaknya, nanti kita tunggu kurang lebih 1 jam baru bisa kita pasang. Nah, untuk pakai ini gampang aja, tinggal kita tuangin aja kayak gini ya. Tuanginnya nggak usah terlalu banyak, secukupnya aja, nanti dia bisa merata sendiri. Oke. Makanya tujuannya setelah dikasih oli ini dibiarin dulu, karena biar nanti olinya tuh menyerap ya, biar dia turun dulu rata. Nah, nanti setelah itu baru dipasang. Oke, kayaknya sih cukup ya kayak gini. Yang bagian belakang juga jangan lupa dipakai ya. Jadi depan belakang dipakai kayak gini. Nah, ini udah selesai ya. Tinggal kita tunggu dia merata olinya kurang lebih 1 jam. Nanti kita miringin kayak gini.
nanti kurang lebih tunggu 1 jam lah, itu langsung kita pasang. Nah ini penampakannya ya, ketika oli sudah merata ya, oli yang tadi kita semprot itu udah turun, udah melumasi seluruh bagian celah-celah dari filternya, dari saringannya udah rata, ini udah bisa dipasang. Oke, tadi kurang lebih ada 2 jam tadi di posisi dibidik kayak gini, terus tadi olinya kan kita tuang-tuang gitu kan di sini, dan akhirnya dia turun semua, dan ini udah bisa dipasang di mobil sekarang. Oke, sekian dulu video saya tentang tutorial cara membersihkan filter replacement. Khususnya buat teman-teman yang mau mencoba di rumah, bisa menonton video ini. Dan semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang menonton. Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Serta tonton video-video saya yang lain. Dan mungkin kedepannya di segmen otomotif bakal ada video-video baru tentang project si Leo. Mungkin ada project modifikasi ataupun project lainnya. Makanya mohon dukungannya teman-teman untuk bantu subscribe juga, bantu komen di setiap video-video saya yang terbaru, dan ditunggu video-video baru selanjutnya. Dadah!